sini, Bang? Selamanya udah 4 bulan lah, Kak. 4 bulan? Ya, bahkan baru 2, masuk 2 bulan lah. Masuk 2 bulan. Alasan jualan kelapa muda dibakar nih gimana tuh, Bang? Alasannya? Pas waktu hujan-hujan enggak, 2 minggu tutup padang hujan kan. Jadi pas yang itu enggak banyak kali orang beli kalau hujan enggak. Oh, kelapa muda tuh enggak laku gitu? Iya, enggak kurang omsetnya enggak. Pas konsumen datang belanja, ya kasih ide. Enggak pernah aja kan tadi Pak kelapa muda bakar ya. Pas hujan-hujan tuh rame loh Bang, coba lah katanya kan. Langsung coba, di rumah cari belajar. Satu minggu percobaan di rumah. Terus kita tanggal di lapang. Nah, enak. Ya, bos. Pakai es. Ya. 9. Lalu, Bang? Aduh. Daunnya banyak suka, Kak. Kata orang gimana rasanya nih, Bang? Hampir-hampir kayak bandrek gitu, Kak. Kayak apa? Bandrek, seperti. Dia ada kelapa mudanya ini ada syarat tertentu yang dibakar, Bang? Dibakar? Ya. Isinya kalau bisa yang sedikit tebal, Kak. Jadi pas dibakar dia lembut lagi. Ini ada manfaatnya apa gitu, Kak? Banyak, Kak. Untuk stamina. Itu. Oh, Bang merasakan sekali manfaatnya tuh, Bang. Masih saya merasa ngambuk-ngambuk, Kak. Itu gimana, Bang? Ada reaksinya langsung. Habis kelapa mudanya itu keluar angin tuh, Kak, segar langsung. Ini berapa satu kelapa nih, Bang? 15, Kak. 15. Kalau yang biasa berapa, Bang? Ya, Kak. Kalau yang biasa, Bang? Yang biasa 8.000. Bahannya apa aja tuh, Bang? Jahe, serai, kayu manis, cengkeh. Oh, ditumbuk gitu, Bang? Gula aren. Yang terakhir doa, Kak. Nah, jadi yang minumnya kalau sakit cepat sembuh, yang sehat berat rezekinya, ya kan? Amin. Ini lokasinya di depan Balai Kota Padang, di Jalan Bebas, dekat juga dengan kantor Dinas Kesehatan Kota Padang. Nah, satu bijinya harganya Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.